festival ini ternyata menarik banyak peserta loh wong. Sebagian pesertane arek cilik-cilik. Wah, aku bener-bener bangga nang adik-adikku iki. Mas yo jaman wis modern. Adik-adik iki masih bangga dengan kesenian iki. Bener-bener meriah. Kuabeh padha tumplek-plek nang kene. Gak cuma siswa-siswi SMK Wolu ae sing delok, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Semboro padha antusias delok festival Bujang Gandong. Enek Pak Camat, Pak Dan Ramil, tokoh agama dan tokoh masyarakat gak ketinggalan Bapak Kapolsek Kecamatan Semboro. Iki aku saiki wis nonggone tengah-tengah nggone festival Gano. Lah, iki senang jejerku sing arep tak jak omong dudu wong sembarang loh. Dadi beliau adalah Kapolsek Semboro. Sampeyan mesti gumun, polisi kok seneng kesenian? Makanya ayo takon-takon, Pak. Pak Subagio, Pak Subagio. Ini saya dalam acara ngeloyong, Pak. Jadi saya melihat kesenian Festival Bujang Gandong. Ini baru pertama kali ada di Semboro. Betul. Tanggapan jenengan sebagai pimpinan keamanan di sini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi Cak Londo dalam rangka lomba Festival Bujang Gandong ini, terus terang aja kami sebagai warga Semboro khususnya mengapresiasi ya, apresiasi terhadap pelaksanaan kebudayaan. Ini termasuk melestarikan budaya, di mana budaya ini adalah budaya pendalungan. Pendalungan ini berbagai macam etnis yang datang ke Semboro, tapi untuk melestarikan budaya yang ada. Jadi kami selaku warga Semboro, mewakili warga Semboro, sekali lagi mengapresiasi pelaksanaan ini. Ini bukan hanya pertama di Semboro, mungkin pertama kali di Jember. Karena pesertanya bukan hanya dari Semboro saja, bukan dari Jember aja. Tapi? Jadi informasi dari panitia, ada dari Banyuwangi, ada dari Lumajang, bahkan ada dari mana. Aku saiki ambek siswa lho ono sing nawani kopi. Siswa ambek siswi SMK 8. Nah, iki sampean iso ndelok dhewe begitu acara Festival Gandong. Are-are iki yo melok joget wong. Nah, iki tak takon-takon dhisik. Kamu namanya siapa? Hah? Wah, kowe tok jenenge Joko. Sopo? Alvenda. Alvenda kelas berapa? Kelas 10 MU1. Dengan adanya kegiatan festival Bujang Gandong, kamu mewakili siswi dari SMK 8, perasaannya bagaimana? Untuk prosesnya senang sekali dan karya ini sangat mendukung untuk di SMK 7 dan memotivasi untuk SMK-SMK lain menjadi yang terbaik untuk SMK-nya. Wih, sampe lah gak nyoko, itu hari SMA lho, muminnya koyok ngomong. Jadi bener-bener siswa-siswi SMK 8 ini mendukung tentang kesenian, apapun kesenian sing ana nang Jember. Jember kota apa sih? Jember kota yang sangat unik untuk didatangi oleh para wisatawan. Nah, saiki sampean ngomong nang goni pemirsa. Arek nom-noman, ayo menyukai kesenian daerah. Ayo coba di situ. Arek nom-noman, ayo kita menyukai seniman daerah-daerah kita, apalagi budaya-budaya yang belum tersalurkan dengan baik dan harus kita junjung untuk lebih bisa dikenal oleh masyarakat sekitar. Wis, tak joget mana? Ayo joget mana? Yo. Oh, iki gak joget lara untu. Iki wadon. Lemburiku iki sekele krap. Wong durung sarapan udah sekolah. Nek mau aku ambek siswi. Saiki aku bareng siswa, tetep siswa SMK 8, SMK 8. Jejerku iki. Lah, sampe jenenge? Dika. Hah? Dika. 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 Wah, apik men jenenge.
Dika, kamu kelas berapa Dika? Kelas 10, jurusan? PKJ. Apa itu? Komputer dan jaringan. Jadi maklum, nek daerah itu anteng. Bendino ngumeki komputer. Dika, dengan adanya festival di Janggano, kamu sebagai siswa, rasanya apa? Seneng, senengnya. Rame ngono. Malah cuma rame gak usah geng ini, sekolahmu dibong ya rame. Festival kayak gini ya opo? Bangga, banggane. Banggane bisa meningkatkan tradisional Indonesia. Terus supaya budaya Indonesia lebih meningkat lagi di luar negeri. Iki kowe ngomong nang gone arek nom-noman. Hei, arek nom-noman, aja seneng mbek gawe wong luar negeri. Budaya dhewe yo disenengi pisan, aja karo budaya wong luar negeri pisan. Iki lho, bedane arek sing durung sarapan ambek arek sing wis mari sarapan. Kuwi gacor iki. Kuwi musuh yo, joget lho. Joget, joget. Joget.